Percaturan yang digunakan oleh Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Pan Gon untuk mempertaruhkan tonggak tiga pertahanan tengah membuahkan hasil apabila Malaysia menang menerusi penentuan sepakan penalti. Pengendali kelahiran Korea Selatan itu menurunkan Matthew Davis, Dion Coles dan juga Uzaimi Pai sambil dibantu oleh Arif Aiman dan juga Chor Bin Ong di bahagian sayap. Sungguh pun berdepan lawan yang berada pada kedudukan yang lebih baik, tonggak pertahanan negara mempamerkan kualiti yang cukup baik untuk menafikan setiap gerakan serangan lawan. Menerusi penelitian perlawanan semalam, terdapat beberapa keadaan yang menunjukkan persefahaman yang tinggi daripada kombinasi tiga serangkai ini. Tatkala Malaysia diasak pada minit ke-23 menerusi satu serangan balas pantas, pemain sayap Thailand cuba untuk melepasi kawalan Uzaimi. Coles memberi kepercayaan kepada pertahanan Negeri Sembilan ini untuk membuat larian dan hadangan. Malah, Coles kekal tenang dan berdisiplin untuk kekal di posisinya agar tidak mudah dimanfaatkan oleh pemain lain yang naik bagi melancarkan serangan. Keyakinan tinggi Coles terhadap Uzaimi membuktikan bahawa setiap pemain perlu memberikan yang terbaik dan percaya kepada kemampuan rakan sepasukan untuk menjalankan tugas di atas padang. Percaturan ini membuktikan bahawa gandingan ketiga-tiga pemain ini amat diperlukan untuk memantapkan lagi barisan pertahanan setelah kehilangan Ikhmat Shahrul Saad. Pan Gon juga dilihat telah pun berjaya menerapkan elemen moden dalam sistem pertahanan Malaysia yang lebih selesa memulakan perlawanan dari bawah. Pada perlawanan semalam, Malaysia berjaya mencatatkan kemenangan menerusi sepakan penalti sungguh pun dibolosi pada saat akhir oleh tuan rumah.